Sukseskan program pemerintah di bidang kesehatan, khususnya program vaksin. Anggota Satgas bersama Puskesmas UPTD Sitinjak gelar penyuluhan kepada warga desa sasaran TMMD. Pentingnya penyuluhan pelaksanaan vaksin COVID-19 yang diberikan dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, sangat bermanfaat bagi warga desa. Pasalnya dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan serta sosialisasi vaksin ini didatangkan langsung oleh Kodim 0212 Tapanuli Selatan dari Puskesmas UPTD Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Bakti MKN, Kepala UPT Puskesmas Sitinjak, mendukung penuh sosialisasi COVID-19 bersama TMD Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang G111. Semoga penyebaran COVID-19 dapat dituntaskan sehingga masyarakat Angkola Barat bisa derajat kesehatannya membaik. Demikian, wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan ini diharapkan warga desa Siuhom dapat menjaga kebersihan dan kesehatan masing-masing serta selalu melaksanakan prokes kesehatan baik dimanapun berada. Tim Liputan, Bandung TV.